Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ke-6 nak cuci air filter Ferox. Apa kita kena buat? Kita kena buka panel ni dulu. Satu, dua skru. Buka tiga skru ni. Itu dia air filter. Tarik keluar. Ni air filter Ferox. Boleh cuci kotor kan. Ini boleh cuci balik pakai air biasa dengan sabun sepinggan pun boleh. Wah, tu kotor-kotor dia tu. Tembak air dulu. Tak sabun. Cuci je celah ni. Okey. Daripada basuh, boleh keringkan. Kalau tak ada hair dryer, boleh keringkan dekat matahari. Kalau ada hair dryer, lagi bagus lah. Kalau ada air gun, lagi bagus. Air filter Ferox ni, masa aku beli dulu, harga dia RM200.50. Yang best eh, dia boleh cuci balik. Janji wire mesh ni tak rosak. Kalau rosak, tak cantik lah angin dia. Selagi tak rosak, lagi tu pakai sampai rosak. Tapi dia boleh basuh lah. Biasanya kalau tukar minyak hitam, aku basuh sekali dengan air filter. RM4,000 ke RM4,500 ke tukar. Aku servis air filter ni. Basuh dengan air, sabun. Lepas tu keringkan. Ni dah cuci. Nampak tak? Dah bersih sikit. Tu. Dah bersih kan? Ok, nak pasang balik. Pasir dalam ni bersihkan. Tambang Ferox ke bawah. Tak dalam. Ke skru ni. Pasang balik panel tepi. Masuk semua. Okey, itu saja cara nak cuci air filter Ferox.